Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Ozi Tutorial Singkat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputar HP Xiaomi, yaitu cara menghilangkan iklan bawaan HP Xiaomi sampai tuntas, sampai bersih ya. Namun sebelumnya, jika para sobat ada yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, lanjut ke tutorial untuk menghilangkan iklan di HP Xiaomi. Pertama-tama kita langsung masuk ke setelan. Selanjutnya kita kulir ke bawah, pilih setelan tambahan. Selanjutnya kita pilih otorisasi dan pencabutan. Nah, lalu pilih pada MSA kita nonaktifkan. Tunggu hingga waktu mundur berhenti. Lalu selanjutnya klik cabut. Namun jika masih gagal seperti ini, bisa dicoba berulang-ulang atau nanti bisa mengikuti cara yang akan saya sampaikan di akhir video ini ya. Baik, sementara abaikan dulu MSA, selanjutnya kita kembali dan kita masuk ke privasi. Selanjutnya kulir ke bawah dan temukan pada program pengalaman pengguna, dan selanjutnya kita nonaktifkan. Baik, untuk pengaturan selanjutnya kita tinggal masuk pada aplikasi yang menampilkan iklan ya. Yang pertama yaitu kita langsung masuk Mi Browser. Selanjutnya kita buka pengaturan, lalu kulir ke bawah dan temukan pada privasi dan keamanan. Selanjutnya kita buka, lalu pada layanan yang dipersonalisasi kita nonaktifkan. Selanjutnya pada aplikasi Mi Video juga kita buka, lalu kita klik pada akun, kemudian cari setelan, selanjutnya nonaktifkan rekomendasi online. Lalu pada aplikasi musik juga kita buka dan kita pilih di menu setelan, selanjutnya setelan lanjutan, kemudian gulir ke bawah dan pada terima rekomendasi kita nonaktifkan. Selanjutnya pada aplikasi cleaner atau pembersih, lalu pilih pada kanan atas atau gambar sapu, selanjutnya masuk pada setelan, selanjutnya gulir ke bawah lagi dan pada terima rekomendasi kita nonaktifkan. Kemudian pada file manager kita buka dan kita masuk ke setelan, lalu pilih tentang dan kemudian rekomendasi kita nonaktifkan. Kemudian pada aplikasi tema juga kita buka, lalu masuk akun dan pilih setelan, selanjutnya pada rekomendasi kita nonaktifkan. Serta pada aplikasi keamanan kita buka dan masuk ke setelan, selanjutnya gulir ke bawah dan pada terima rekomendasi kita nonaktifkan juga. Dan masih di aplikasi keamanan, untuk mengatasi MSA yang tadi tidak bisa dicabut otorisasinya, kita pilih pada penggunaan data, selanjutnya pada batasi penggunaan data, gulir ke bawah dan cari pada aplikasi sistem, kemudian dibuka, selanjutnya kita cari aplikasi MSA, lalu kita matikan atau dibatasi ya data selulernya. Jadi seperti ini, meskipun tadi tidak bisa dicabut otorisasinya, tapi MSA ini sudah nonaktif ibaratnya ya, tidak bisa terhubung ke internet. Pokoknya intinya, ketika masih ada aplikasi yang menampilkan iklan, kita pilih pada setelan aplikasi tersebut, selanjutnya pada rekomendasi kita nonaktifkan. Baik, sekian dulu tutorial kali ini tentang cara menghilangkan iklan pada HP Xiaomi sampai tuntas dan sampai bersih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.